deretan Danjen Kopassus termuda, ada yang masih usia 31 tahun saat pegang tongkat komando. Komandan Jenderal Kopassus, sejak awal berdiri hingga saat ini, tercatat sudah 35 kali berganti. Mereka merupakan prajurit pilihan yang dipercaya memegang tongkat komando pasukan elit TNI Angkatan Darat. Di antara puluhan jenderal yang menjadi Danjen Kopassus, beberapa di antaranya ada yang masih berusia muda saat menjabat, khususnya mereka yang menjabat di masa-masa awal pendirian saat masih bernama RPKAD. Dalam struktur organisasinya, Satuan Kopassus dipimpin seorang Mayjen TNI Angkatan Darat atau Jenderal Bintang 2. Posisinya bertanggung jawab langsung pada Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Rata-rata usia Danjen Kopassus yang menjabat beberapa tahun terakhir, yakni sekitar 40 hingga 50 tahun. Namun ada beberapa yang bahkan belum mencapai usia 40 tahun. Letjen TNI Kaharudin Nasution. Kaharudin merupakan Komandan RPKAD ketiga tahun 1956 sampai 1958. Saat menjabat dia masih berpangkat mayor dan berusia 31 tahun. Selain di militer, Kaharudin juga pernah terjun ke dunia politik dan menjadi Gubernur Provinsi Riau periode 1960 sampai 1966 dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara 1983 sampai 1988. Jenderal TNI Sujoyo Sujono Wijoyo merupakan purnawirawan Jenderal Bintang 4 yang lahir pada 9 Mei 1928. Dia menjadi Danjen Kopassus ke-6 dengan pangkat Brigjen TNI. Ketika itu usia masih 39 tahun. Di awal masa jabatannya, pria asal Tulungagung ini menjabat sebagai Danjen Kopassus selama 3 tahun. Letjen TNI Sarwo Edhie Wibowo. Sarwo Edhie merupakan ayah mertua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia juga termasuk Komandan Pasukan Khusus Termuda yang saat itu masih bernama Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat, Puspasus Angkatan Darat. Sarwo Edhie menjadi Danjen Kopassus ke-5 yang saat itu usianya baru 39 tahun. Dia meninggal pada 9 November 1989 pada usia 64 tahun. Mayjen TNI Mung Parha Dimulyo. Parha Dimulyo merupakan Danjen Kopassus ke-4 saat masih bernama RPKAD. Dia memegang komando pada tahun 1958 saat usianya masih 33 tahun.